Seorang ibu dan menantunya yang baru keluar dari rumah sakit menjadi korban tawuran sekelompok pelajar di pintu keluar masuk RS Ridho Kasalma di Jalan Raya Imam Bonjol, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu siang, 10 Juni 2023. Ibu dan menantunya itu terinjak-injak oleh sekelompok pelajar yang sedang terlibat tawuran di Cikarang Barat. Akibat tawuran tersebut, menantu yang baru saja keluar dari rumah sakit itu terpaksa kembali dirawat karena mengalami luka memar di perut dan kaki. Aksi tawuran sekelompok pelajar yang mengakibatkan seorang wanita kembali dirawat itu terekam CCTV rumah sakit. Kini rekaman itu viral dan beredar di media sosial. Adapun salah satu akun yang mengunggah video tawuran sekelompok pelajar itu adalah akun Instagram lensa_berita_jakarta. Dalam video tersebut, tampak seorang ibu dan menantunya baru saja keluar dari pintu RS Ridho Kasalma. Saat hendak memasuki mobil tiba-tiba saja sekelompok pelajar lari berhamburan sehingga ibu dan menantunya itu terinjak-injak oleh pelajar tersebut. Beberapa puluh pelajar yang belum diketahui asalnya, sebagian dari mereka masuk ke dalam rumah sakit, sementara yang lain menginjak-injak dua korban, yaitu ibu dan menantu yang baru saja selesai dirawat di rumah sakit tersebut. Suami korban mengungkapkan bahwa saat kejadian, dirinya sedang mengurus administrasi pembayaran di dalam rumah sakit. Lalu, ibu dan istrinya memesan taksi online dan menunggu di pintu keluar rumah sakit. Tiba-tiba, sekelompok pelajar mendekat dan secara agresif masuk ke dalam rumah sakit sehingga ibu dan istrinya terinjak-injak ketika mereka hendak masuk ke dalam taksi online yang telah dipesan. Akibat kejadian tersebut, sang istri harus kembali dirawat di rumah sakit karena mengalami luka memar di perut dan kaki, sementara ibu dari pria itu hanya mengalami luka ringan. Keluarga sangat kecewa dengan kurangnya keamanan di rumah sakit tersebut. Mereka berharap agar insiden serupa tidak terulang lagi dan meminta pihak keamanan untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa di masa yang akan datang. Berharap kejadian ini tidak terulang lagi dan dari pihak keamanan agar diperketat lagi mengantisipasi kejadian ini, isi narasi dalam unggahan lensa_berita_jakarta. Unggahan video yang memperlihatkan aksi tawuran sekelompok pelajar itu sontak viral di media sosial. Unggahan tersebut pun ramai dikomentari oleh warganet. Jangan lupa subscribe ya!